Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita orang ni pakai baju sukan. Kita sebenarnya nak buat apa ni? Ya? Bersukan lah. Dah kata bersukan kan? Kan? Okey. Sesuai ni. So, Lin nak bersukan apa ni? Batu seremban ke? That's not sukan, sister. That's not sukan. Dia bersukan ni, dia perlu movement. Batu seremban tu juga kan? Juga. Tak perlu dia. Okey. So, korang rasa pakai macam ni supaya lari sukan negara lah. So, korang rasa main apa yang kita nak main hari ni? Skipping. Skipping. Alah tu dia. Saya gasing negara, gasing paku. Gasing paku. Kali sukan ke? Sukanlah, sukan rakyat. Bola okay. Baling, bola baling. Bola baling. Okey. Right. So semua salah. So kita ada seorang yang akan beritahu lah korang kena buat apa ini. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dah in character. Kita pernah hari sukan negara. Kita kena buat manfaat sikit lah. Memang kita kan buat sukan bermanfaat. Tapi lari dalam nasi sampah. Lari dalam nasi sampah. Gini. Ha. Saya ada idea. Untuk perlu, untuk sukan tu, awak kena jogging. Yes. Okay. Setuju eh? Jogging. Jogging okey. Okey. Tapi kita nak bagi negara kita bersih sekali dengan jogging. Dua dalam nyambil. Satu. Nyambil lah tu. Nyambil. Jadi jogging sambil kutip sampah. Mana sempat? Ya, mana? Sempat. Ada dia style konsep baru tu. Lagi bawa sampah. Sakit pun. Tak. Sakit ini sempena hari sukan negara, konsep Zayan. Konsep Zayan? Dia panggil, saya reka tajuk dia. Jogging kutip sampah, dia jadi plogging. Plogging? Macam lain, macam lari je. Ada okay, domain. Silakan. Okay. Bagi pula. Warm up. Saya tengok je lah, saya tunjuk siapa. Okey. Kalau konsep saya, dia kena boleh lari anak dulu. Okey. Oh, kena ke? Boleh lari anak lah. Okey. Alright. Ini kena praktis kalau orang nak buat haji, nak buat umrah. Sa'i. Time sa'i tu kan, ada part yang lampu hijau tu. Lari. Anak. Jangan lari pecut macam Watson nyambek. Okey, so ke mana kita? Tak tahu lagi ke? Belakang tu banyak sampah. Serius lah? Mana? Jom. Plogging. Nampak sampai, Susah juga nak rekod sampah. Nak kutip sampah, nak rekod. Apa benda kau ni? Buat ikhlas tak ikhlas ni? Ni datang seorang kita. Wih, cik sampah wih. Kau main. Ni banyak bib. Ni. Apa daun biar dulu lah. Sebenarnya ini adalah keindahan yang kita patut syukuri kat Malaysia ni. Banyak benda putih-putih kan? Cantik. Siapa kata tak cantik Malaysia tengok? Kotak lampin tadi Lin ambil. Cantik kan Malaysia? Berbagai warna-warni. Okey, inilah kita kan. Kalau kita nak dapatkan manfaat sampai kita jogging tu, bawa lah plastik ni sekali. Kadang-kadang tak payah yang besar sangat, yang kecil pun jadilah kan. Dia macam dua dalam satu. Untuk kita orang kata, sehatkan badan kita, at the same time kita bersihkan negara kita. Gitu. Ya Allah. Mana nak jogging sambil kutip sampah je ni? Ini memang kau kena kutip sampah je ni? Kau lebih banyak kutip sampah daripada berjogging, Anas. Kan? Aku rasa kutip sampah tu sendiri adalah satu sukan. Betul. Itu setuju. Okay, alhamdulillah. Ini hasil kita berlari setempat. Tak ada plogging plogging. Okay. Jogging sambil kutip sampah ni pun satu tempat tau. Tak nampak jogging pun tadi. Jogging nampak sampah ni. Tapi kutip sampah ni juga adalah satu sukan yang sebenarnya. Tak sempat kau nak berjogging, Anas. Lebih kepada kutip sampah. Betul. Tengok, ada orang datang buang sampah sekali. Jadi sebenarnya di dalam Islam ni memang dia ajar dah kita untuk jaga kebersihan. Okey, kalau buka dalam kitab ibadat ada satu tajuk dia besar taharah tu. Maksud dia penyucian, pembersihan kan. Jadi bermulalah dengan diri sendiri dulu, bersihkanlah hati dulu, bersihkan hati kita dulu. And then sepenuh hari sukan negara ni, bersukan juga dalam masa yang sama kita kena jaga kebersihan, guys. Jangan buang sampah kata-kata. Please, ada kesedaran tu. Please. Ya. Kita menumpang tempat Tuhan Pinjaman. Apa yang pinjaman? Ni dunia ni pinjaman kita. Pinjaman untuk kita. So kita cicilah. Jagalah elok-elok dunia kita ni, insya-Allah. Okey, kepada semua, selamat menyambut Hari Sukan Negara. Jangan lupa bersukan sambil kita manfaatkan sesuatu di atas muka bumi Allah ni. Yes. Gitu. Ceramah agama dah. Kau silakan, Anas.
Okey, terima kasih. Icon, bye. Icon. Bos nak bagi kita duit, siapa sampah paling berat? Nampaknya akulah dapat. Alhamdulillah. Terima kasih, bos.